Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman menjelang siang. Tadi aku habis nyuci mandi teman-teman. Libur lagi di rumah aja. Ini aku pakai HP baru teman-teman. Kemarin nggak sempet pengen tak bikin video, tapi nanti ya teman-teman ya. Semoga ayahnya mau tak bikin video unboxingnya. Ini aku coba pakai HP baru nih, nggak pakai mikrofon ya teman-teman, cuman pakai kamera aja. Ini Oppo Reno 11 Pro ya teman-teman. Katanya sih sudah ada stabilizernya. Mudah-mudahan ya lebih bagus dari yang kemarin ya teman-teman ya. Kemarin kameranya rusak parah. Ini alhamdulillah udah dapat ganti dari ayahnya, alhamdulillah ya. Ada rezeki ganti baru yang lebih, mudah-mudahan ya lebih bagus kameranya teman-teman ya. Kalau langsung bagus lagi nggak bisa teman-teman, tapi yang penting lebih bagus lagi dari yang HP kemarin lah pokoknya ya teman-teman ya. Kemarin aku sore belinya, dibeliin sama ayahnya. Tapi belum tak unboxing teman-teman, nanti tak bikin video unboxing. Tapi aku pakai HP yang Oppo yang satunya ya teman-teman, apa yang dulu, yang Oppo F11 Pro nya nanti pakai itu. Kalau ayahnya udah bangun, ayahnya lagi tidur, soalnya kan nanti yang ngirimnya pakai share it kata ayahnya ya. Nggak, coba ayahnya tak suruh nge-review kok nanti sama aku. Alhamdulillah ini sudah dapat baru, udah bisa kamera depan juga. Jadi aku kalau bikin video itu kalau misalnya nggak ada ayahnya tuh bingung teman-teman, kadang-kadang melenceng gitu loh, nggak bisa kelihatan. Jadi walaupun gambarnya bagusan belakang, tapi aku kalau lagi sendirian lebih nyaman kamera depan teman-teman kayak gini. Ini aku pakai HP baru ya teman-teman. Tadi itu ada problem teman-teman, atau ini aku email aku ada problem, ada masalah pas aku pindahin data-datanya ke sini. Ini udah pindahin datanya teman-teman, tapi tadi ada problem dibenerin sama ayahnya tadi dari habis subuhan sampai tadi baru kelar jam berapa tadi, jam 9 atau jam 8 ya, tadi baru kelar itu nyeting-nyeting, ngapusin file-file yang dulu-dulu yang dulu-dulu itu masih ada teman-teman. Kalau ganti HP terus kayak ada kurang filenya itu kayak kepenuhan, yang file bukan file HP-nya teman-teman, file akunnya itu penuh banget, bukan dari file HP-nya, file akunnya itu penuh banget. Jadi berat buat nerima kan pindah HP. Jadi ada notifikasi masuk ke akun ini, itu tidak bisa nerima teman, dari ke HP yang lamanya itu nggak bisa nerima. Jadi tadi dihapus-hapusin dulu sama ayahnya, alhamdulillah bisa dari subuh sampai tadi barusan selesai. Itu juga lihat tutorial cara ngembaliin akun yang penuh dengan memori teman-teman. Lihat-lihat kena caranya gimana ya. Alhamdulillah udah bisa, aku udah lega. Tadinya kalau nggak bisa aku lah, baru bikin YouTube baru berapa ribu aja udah gini udah error. Tak suruh bikin akun lagi tadi, tak suruh ayahnya buat cadangan kalau nanti ada sesuatu nanti bisa, kan udah punya cadangan ya teman-teman. Kalau udah ada trouble kan bisa kontennya bisa ganti, tapi dengan channel yang hampir mirip gitu loh teman-teman ya. Biar maksudnya kalau ada akun ini ada trouble ada apa kan bisa ada akun lagi, satunya lagi gitu, ada channel lagi gitu. Ini repot teman-teman tadi sampai lama banget. Ini kan baru terus akunnya itunya itu kata sandinya itu kan ada dari tokonya itu kan tak rubah ya, pas sampai rumah tak rubah kan SPG-nya tahu kata sandinya, jadi sampai rumah tak rubah kata sandinya, malah aku salah pencet.
Ya wes error jadinya teman-teman. Iki dina hari Jumat nanti apa? Insya Allah mau ngajak Mariam beli apa jalan-jalan ke keluar. Mumpung ayahnya libur berapa hari ya? Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari teman-teman. Ayahnya libur 3 hari. Nanti insya Allah mau ngajak Mariam jalan-jalan, pengen jalan-jalan, belum pernah jalan. Aku maksudnya itu anaknya tuh kasihan, ini kerja terus belum sempat jalan-jalan. Mumpung libur panjang 3 hari, nanti mau tak ajak jalan-jalan, mau cari baju-baju lah buat menyenangin Mariam biar itu apa sih? Iya. Iya. Nah, besok hari Sabtu jadwalnya mau servis mobil, tapi nggak tahu aku ikut apa enggak. Biasanya ayahnya kalau servis mobil nggak ditemenin teman-teman, nggak mau sendirian. Jadi aku biasanya ikut kalau itu. Kalau hari minggunya nggak tahu kemana teman, jalan-jalan kemana lagi. Pengennya sih kalau libur ini pengennya bukanya buka di luar, nggak masak teman-teman. Libur masak, kalau ada ayahnya malah libur masak, nggak semangat masak. Aduh, duduh. Yes, nanti ini alhamdulillah HP-nya sudah benar, akunnya sudah bisa buat YouTube lagi. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Nanti insya Allah kalau puasa-puasa, aduh ya Allah didorong. Kalau puasa-puasa apa keluarnya habis duhur itu kadang-kadang ntar nggak kuat jalannya, kan hausnya itu loh teman-teman. Kalau lapar bisa ditahan ya teman-teman ya, tapi kalau haus itu susah ditahan teman-teman. Jadi aku pengen ikut nanti habis asar, sholat asar dulu baru keluar gitu. Nanti maghriban bisa lah di sana ya, bawa perlengkapan sholat, kalau ada tempat sholatnya gitu teman-teman. Ini tuh habis asar gitu kalau jadi ya. Tapi ini Mariam itu ngajakin keluar sekarang. Sekarang kan ayahnya belum sholat Jumat ya, ini kan hari Jumat. Nanti ayahnya tak bangunin kalau mau jam 12 biar sholat Jumat dulu. Kalau udah sholat Jumat kan udah tenang ya. Mau nanti keluarnya jam berapa, tapi yang penting aku pengen nanti sore lah habis asar biar nggak terlalu haus ya, muter-muter ntar nggak kerasa udah maghrib. Kalau masih habis duhur kan kayak masih lama banget ya temen-temen ya. Jadi ya mudah-mudahan Mariam ya mbok gelem disemayani gitu loh. Betulnya dari awal tuh udah minta keluar ikut. Kalau dia ngomong keluar itu ikut teman-teman. Tapi wes skip, aku ngevlog pakai HP anyar, nggak pakai mikrofon, coba hasilnya gimana ya teman-teman ya, bagus apa enggak, dilihatnya bagus apa enggak. Nah, belum tak unboxing HP-nya. Unboxing menurut kalian kameranya ini bagus apa enggak, HP aku yang baru ini pakai. Ini aku pakai kameranya kamera depan teman-teman. Gambarnya gimana teman-teman? Teman-teman bagus apa enggak teman-teman? Pakai kamera depan. Kalau pak kamera belakang mah udah, maksudnya ada stabilisirnya katanya teman-teman ya. Goyangnya itu rada udah stabil lah. Kalau depan kan kadang-kadang kan kualitas kameranya lebih bagusan belakang ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bagus, nanti coba tak lihat ya pakai kamera depan. Apa kayak gini kelihatan teman-teman kalau apa kamera depan, walaupun kameranya bagusan belakang tapi aku lebih nyaman kamera depan soalnya kelihatan. Kalau kamera depan, kalau belakang kan terlalu gini ngincing gitu, jadi gambarnya kadang-kadang melenceng gitu teman-teman. Ya udah, sekian dulu videonya teman-teman ya, kalau vlog aku tadi masih sing di rumah wae, tapi belum keluar liburan di rumah, masih di rumah. Nanti insya Allah keluar badan bisa di vlog ya teman-teman. Mau ke Mall Aeon apa mall terbesar di Indonesia apa ya,
ada di ini apa Delta. Oke, sekian dulu vlog aku, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ditunggu video aku selanjutnya. Nanti kalau ada waktu, tak itu ya teman-teman ya, tak apa, kalau ada waktu tak unboxing ini, tak liatin HP-nya seperti apa. Kenapa aku lebih milih ini daripada Samsung, karena ya ada satu hal lain lah, lebih cocok ke Oppo ya teman-teman ya. Apa RAM-nya lebih gede, harganya tapi lebih miring sedikit gitu. Duis, sekian dulu video aku, dadah. Dadah. Dadah.